Kita sekarang sedang berada di bumi perkemahan Pramuka Cibubur dalam rangka melihat adik-adik Pramuka Penegak Pandega yang ikut serta dari kontingen kuartir daerah Nusa Tenggara Barat. Dan saya sekarang sedang berada di kontingen daerah atau kuartir cabang Dompu. Salah satu kuartir cabang yang berada di kuartir daerah Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Ji. Aduh. Selamat datang di selamat datang kakak. Pasti dinyanyiin kalau Pramuka. Datang kakak, selamat datang kakak, selamat datang kami ucapkan. La la la, kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Para penonton YouTube saya sekarang sedang berada di tenda Putra, yaitu persisnya di kuartir cabang Dompu di kuartir daerah Nusa Tenggara Barat. Ini ada peserta nih Remuda Nasional ke-12. Ini ada kakak pembinanya. Saya mau nanya dong, berapa jumlah anggotanya? Peregu 8 orang yang terdiri dari 8 orang itu satu ketua umpinya dan 9 orang dengan pinkon. Satu pinkon. Iya, jadi 9 orang. 9 ya. Orang. Kok sebutannya umpi ya, bukan ketua regu ya? Regu hanya untuk penggalang, jambore nasional biasanya. Ketua regu itu untuk jambore nasional atau pesertanya penggalang. Iya. Ini karena Penegak Pandega jadi sebutannya umpi. Umpi atau sangga, Kak. Atau sangga. Iya. Jadi 8 orang peserta per kuartir cabang seluruh Indonesia. Jadi diperkirakan hampir 20.000 pramuka Penegak Pandega yang hadir di bumi perkemahan Cibubur, yang mana beberapa waktu yang lalu dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Adik-adik senang ya ikut Remuda Nasional ya? Ya, alhamdulillah senang. Pasti senang nih. Jadi Remuda Nasional adalah kegiatan 5 tahun sekali yang diikuti oleh pramuka Penegak Pandega di seluruh Indonesia. Pokoknya kita senang hari ini. Kita berkumpul di tenda Putra di kuartir cabang Dompu. Oke adik-adik, selamat mengikuti Remuda Nasional. Tetap semangat dan jangan lupa pramuka bangkit. Siap. Oke, makasih. Oke, terima kasih kakak. Terima kasih kakak. Terima kasih kami ucapkan. Terima kasih kakak. Terima kasih kakak. Kuartir daerah Nusa Tenggara Barat di lokasi Raimuna Nasional ke-12 di Bumi Perkemahan Cibubur. Oke, ini lokasinya di Kempa 4. Terima kasih Haji sudah Kempa 4. Oke, kita datang bisa tidur di sini jauh-jauh dari Dompu. Wah, tidur panas-panas. Ini kita gunakan ini. Oke. Selamat datang, kami ucapkan. 1, 2, 3, 4. Selamat datang kakak. Selamat datang kami ucapkan. Oke. Salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Ayo ambil matras. Apa-apa, ayo ke Rudy sebentar aja mau jalan. Ini berapa orang? 8 ya? Enggak, 16 ya? Iya. 16 papi kan? Iya. Iya. 32 kalau anu semuanya. Oh? KSB 39. KSB berapa regu? 4 regu? 2. Jadi di sini? 2 regu di sini. 2 regu. 2 regu peserta kita yang besarnya ada 5 orang. Enggak, oke. Okay. Jadi berarti 2 KSB. Total 39 peserta. 4 regu ya? Iya, 34. Beda ya? Kalau Dompu hanya 2. 1 regu. Oke, hanya KSP banyak ya. Jadi, oke. Kalau Dompu kan bayar, kita gratis gak? Oh, Dompu bayar.
Sekarang ada kaji ini. Iya. Oke. Jadi putri juga sama seperti itu. Sama. Oke. Okay. KSB sebentar. KSB di Kempa apa nih namanya? Kempa 3. Yang putri juga sama? Sama. Kempa 3 ya. Iya, dia Kempi dia, KSB ya. Kalau ada dua, berapa jumlahnya? 39 seluruhan di sini. 39 orang? Enggak. Ya. Yang putra? Yang putra pesertanya 16 pendamping 1. 16. 2 sama 1 sih. Oh. Jadi beda jumlahnya per kuartir cabang. Kalau tadi kita ngelihat kuartir cabang yang di Dompu cuma satu regu. Tapi di Sumbawa Barat ada 16 pesertanya, yaitu putranya 16 dan putrinya 16. Benar ya? Iya. Luar biasa. Kalau pinko sama pendamping tambah lagi. Tambah lagi. Ya, 20-an lah ya. Oke, kita mau bawa makanan. Bawa donat. Jadi. Ya, oke. Okay. Ya, oke. Okay. Sudah sering kita kesini nih. Iya ya. Ah, kesini gini gini. Ya. Sudah sering sini. Tahun kemarin Ternas datang. Kan udah apa ya? Kita minta tenda Bung Kaji. Iya, tadi kemarin Ances ngomong tendanya. Katanya mau di ada yang saya janjiin itu loh. SD Tama mana tuh? Enggak SD ini, bukan ada tapir itu loh. Saya suruh nyari di sini. Katanya ada pembinanya datang. Besok datang Kanto sama Kak Ilham. Iya. Saya janji kemarin itu di SDN Tapir, jadi bukan SD Tapir yang saya janji itu loh. Saya janji itu besok ada staff saya datang tuh. Penerimaan Ances bibit ya. Ya gak enak, udah lama sekali. Jadi saya mau ngasih lagi dong, lagi ini kan cuman berapa, 16 lagi, satu lagi Jokowi. Jokowi kan? Iya Jokowi, supir saya namanya Jokowi. Untung gak, hari ini kan gak ada kegiatan kan? Masih free time. Jangan sampai oh iya. 6x3 18 ya. Oh ini banyak nih. Gak apa-apa. Kita foto dulu dong. Terima kasih kami ucapkan. Jadi kita sekarang sedang berada di Kempa Kuartir Cabang Kabupaten Sumbawa Barat, yang salah satu daripada kuartir cabang yang berada di kuartir daerah Nusa Tenggara Barat. Jadi ini banyak pesertanya, luar biasa. Ayo tetap semangat semuanya, kita foto. Ayo. Oke, okay. Semangat. 1, 2, 3. Ya, makasih ya. Jadi saya ngomong sama staff saya. Makasih adik-adik. Tetap semangat ya. Siap. Kempa 5 Sumbawa. Kota Bima tadi di sini deh. Kota Bima di sini deh. Terima kasih adik-adik. Salam Pramuka. Salam. Kita ngobrol sama orang tuanya nih. Oh, ini anaknya paling sulung ya? Peserta Remuna Nasional. Oh besok ya, baru kesini ya. Oh ya udah. Oke, makasih ya. Iya oke, insyaallah. Oke, makasih. 4 periode. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila mau. Assalamualaikum. Ayo. Kempa 5 apa tadi, Sumbawa ya? Kabupaten Sumbawa. Iya. Ya. Wah, baru ketemu dengan pembinanya. Oke. Jalan dulu ya, kawan. Saya ngepan sekali dari dulu. Iya. Oke ya, makasih Kak. Foto dulu sama Pak. Udah, kita sekarang sedang berada di di tenda kuartir cabang Kota Bima ya. Kuartir cabang Kota Bima, pesertanya lagi pada jalan-jalan, lagi pada jalan ke supermarket. Tapi kita datang aja. Jadi kalau di Kota Bima nih jumlahnya hanya 9 orang. 9 pas, 9 putri, benar nggak?
16 orang yang putra. Putranya berapa? 16 orang? Iya. Oh, 16 orang. Terus yang putri? 9 orang. Oh, 16 orang beda-beda ya? Iya. 16 orang, nah. 16 orang, 16 orang. 6 ke 3. Berarti 16 orang. Pada kemana semuanya? Jalan-jalan. Lagi jalan-jalan pesertanya. Waduh. Jalan coba sini-sini. Pesertanya lagi pada jalan-jalan ini. Jadi ini peserta dari Kota Bima ada 16 orang putra dan 9 orang putri. Tapi pesertanya lagi pada jalan-jalan. Ah. Oke. Saya sekarang sedang berada di tenda putra, kempa putra dari kuartir cabang Kabupaten Bima. Jumlah pesertanya berapa, Kak Jen? 16 peserta ditambah 2 orang pi. 16 pa dan 16 pi. Ya. Ditambah dengan 2 pintu pembina pa, pendamping. Pembina pendamping ada 8. Oh, termasuk ketua kuartapnya. Oh, mana adik-adik pesertanya mana? Mari-mari semuanya sini. Adik-adik. Eh bangun inai. Lo tamu agung itu cepat. Ayo adik-adik. Jadi berapa tadi kajian jumlah pesertanya? 16 pa, 16 pi. 16 pa dan 16 pi. Jadi jumlahnya 36 ditambah dengan pimpinan kontingen ada 8 orang dan orang. Pembina pendamping tergabung dalam pembina pendamping. Mana lagi? Berkegiatan. Oh, kegiatan. Kajian naik apa ke sini? Jalan darat, mobil. Jalan darat. 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Jadi 3 hari 2 malam para penonton sekalian kalau mau ke Cibubur dari kampung saya yaitu dari Bima ke sini itu 3 hari 2 malam. Naik bis, kalau naik pesawat 45 menit dan 1 jam setengah. Jadi lumayan panjang. Jadi adik-adik ini alhamdulillah bisa ikut kegiatan Raimuna Nasional yang mana kegiatan ini adalah 5 tahun sekali Pesta Pramuka Penegak dan Pandega seluruh Indonesia. Kalau Jambore kita tahu yaitu untuk penggalang dan siaga. Dan ini untuk penegak dan pandega di seluruh Indonesia. Oke. Okay. Roji, Roji. Ayo. Jadi kebetulan hari ini free time ya, tidak ada kegiatan ya. Tidak ada kegiatan. Jadi tidak ada kegiatan. Baru besok mungkin baru mulai ada kegiatan. Nah, ini salah satu. Ini Gaigup. Stabil ya. Kita berkumpul di sini di tenda Kempapa yaitu kuartir cabang Kabupaten Bima. Iya. Ada yang mau disampaikan peserta? Ada yang udah beberapa kali ikut Rainas? Gak ada ya? Iya, baru sekali semua ya. Baru sekali semua ikut. Tapi senang ya ikut Raimuna Nasional ya. Ya alhamdulillah. Jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa kalau dari Bima ke Jakarta menggunakan jalan darat sampaikan oleh Kak Jen tadi 3 hari 2 malam. Tapi oke, okay, pesertanya senang-senang karena ini adalah 5 tahun sekali. Gimana adik-adik? Senang ya? Benar ya? Iya. Oke. Okay. Makasih sudah bersama kami dari kontingen kuartir cabang Kabupaten Bima, kuartir daerah Nusa Tenggara Barat dari arena Raimuna Nasional ke-12 tahun 2023. Salam Pramuka! Salam. 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 Kuarcap. Kuarcap Kabupaten Bima. Angga cari ya. Cari lagi. Itu banyak yang 24 nih. Kuartir cabang Kabupaten Bima. Salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Kenapa enggak ikut? Kenapa enggak ikut kegiatan? Hari ini free time ya? Iya. Oh, belum mulai ya. Ini kempi berapa nih? Kempi 1. Oh, kempi 1. Jumlahnya berapa? 16 orang ya? Iya, iya yang putri. 18 dengan pindah-pindah. Oh iya. Oke. Okay. Jadi, kita sekarang sedang berada di tenda putri di kontingen kuartir cabang Kabupaten Bima. Jumlah pesertanya ada 16 putri. Jadi dengan pembina pendamping sekitar 18. Kita mau bawa oleh-oleh. Jokowi ambilin Jokowi. Ketua pembina, bukan ketua pembina. Umpi, ketua Umpi namanya. Ya udah, oke ya, kita foto ya. Saya mau jalan. Ini foto. Foto. Oke. Cepat cepat. Kasih yang. Ah, 4 periode. Kalau kenal.
Hamja staff saya. Iya. Kenapa? Kok tahu? Temannya Hamja ya? Iya. Teman sekolah. Oh ya. Oke. Sip. Makasih ya. Makasih ya. Ayo, assalamualaikum. Kita sekarang sedang berada di Kemah Putri, kontingen kuartir cabang Kota Bima, kuartir daerah Nusa Tenggara Barat di Umpi, Umpi 1 ya? Umpi 4. Jumlah pesertanya berapa? Ada 10 orang. Ada 10 orang, sedikit pesertanya. Satu dengan pinkonnya. Ini. Jadi ini nih pesertanya loh. Ini jalan-jalan nih habis dari supermarket. Makanya ada di sini nih laki-lakinya. Ya, oke ya. Ya, foto ya, foto ya. Ayo Jokowi. Apa nih? Enggak tahu. Tunas kelapa. Gini tunas kelapa. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Gini tunas kelapa. Empat periode dong. Empat periode. Empat pilar. Empat pilar. Kita yang ikut empat pilar ringan ya. Empat pilar. Oke. Okay. Sip. Oke, okay. Makasih ya. Iya. Terima kasih ya. Terima kasih ya, Pak. Tapi wali ya? Mone sudah itu? Aku udah ke kamarnya ke kantor, ke tendanya yang Mone. Mataram kan bukan dapil. Dompu hati tabe. Sebaik makan Pak. Sebaik mana? Enggak bisa pakai mobil. Itu Loa. Itu enggak soalnya gang kecil di depan. Angga, habis ini ke Dompu. Dompu tabe. Tabe. Mata antar aja dak. Jalan kaki aja bentar. Do wati don. Wati ta. Lampan lagi ya, lampan lagi ya. Itu antar ngantar. Enggak coba intip. Tuh kan minta. Ayo. 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 Ayo pembina. Ya. Oh iya, kirim orang tua. Betul. Kirim iya dong. Ayo Neva nggih Aji. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo. Ya. Sama-sama. Terima kasih. Ayo, ambil. Udah ya. Jokowi suruh bawa tuh. Oh. Dari pinggir sini. Di mana enggak? Oh iya nih. Dompu. Pintunya di sana ya. Jokowi, mobilnya bisa muter ke sini Jokowi. Tahu putanya? Oh ya, Mom. Dompu ya? Kita sudah sampai di tenda Putri, kontingen kuartir cabang Dompu, kuartir daerah. Di daerah Nusa Tenggara Barat. Jumlahnya berapa orang? 9 orang. Ya. 9 orang putri ya. Sama pinkonnya. Pinkon putranya juga 9 ya? Ya, siap. Oke. Ya, kita udah sampai di sini di tendanya kontingen kuartir cabang Kabupaten Dompu. Jumlah 9 orang. Sekali lagi kebetulan sore ini tidak ada kegiatan alias free time. Jadi adik-adiknya belum ikut kegiatan. Ini lihat wajah-wajahnya tuh. Yang naik pesawat. Dompu nih. Oh, ini Dompu nih. Dompu. Dompu Putri. Ambil ya. Terima kasih. Bawa makanan buat anak pramuka zaman sekarang. Kalau zaman dulu kita masak, kalau sekarang bisa diantarin. Oke, fotonya Jokowi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mana dia Jokowi? Ayo.